Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys, kembali lagi ke channel Kang PPC Taktikal, channel receh yang membahas seputar dunia airsoft, khususnya airsoft spring guys. Oke, gimana kabarnya guys? Kang PPC doakan semoga agan-agan sekalian dalam keadaan sehat sentosa ya guys ya. Oke, kali ini Kang PPC Taktikal akan mereview sebuah unit The Cobra M416 yang sudah dimodif menjadi MK8 Riz Urgigi Cell guys. Bagaimana penampakannya guys? Ini dia guys. Jadi semuanya ini full dummy guys. Ini scope buntungnya juga dummy guys, buat dari PVC guys. Nah jadi ini untuk Riz-nya ini, Riz bawaan M416 itu dirubah atau dikikir ya guys supaya mirip Riz Urgigi Cell guys. Selanjutnya di bagian bawahnya dipotong guys, dipapas biar dia rata tuh. Gimana guys? Keren gak guys? Keren ya. Tuh. Teleskopnya juga tuh guys. Ini dummy scope buntung Vision King guys tuh. Oke okay, guys. Tapi kalau mountingnya mounting beneran ya, mounting kidi dia. Jadi bagaimana cara membuatnya guys ya? Sebenarnya ini mudah risnya, cuma dikikir doang. Yang di model kemotnya, selanjutnya ini dipapas juga ya, kikir. Selanjutnya ini kita buat dari PVC supaya dia ada estetika dari ris urginya. Kan kalau ris urgi ada kayak gini ya di bawahnya. Nah selanjutnya kalau yang bagian depan ini tidak dirubah dia, masih bawaan asli The Cobra M416 guys. Nah untuk pin mag-nya ini, pin mag makul guys ya, bukan mag bawaannya. Jadi memang ini mag AEK mid-chap pin mag dia, terinstall di The Cobra MK8 guys. Jadi cocok nih guys, kalau kalian yang apa namanya suka dengan model risk kekinian saat ini ya, karena kan rata-rata operator khususnya di special force Amerika Serikat soldiernya atau pasukan khususnya menggunakan risk urgi dia, urgi gisel, bukan gisel yang itu ya yang plus plus tapi gisel urgi ya, made in Amerika Serikat. Nah ini Gisel Urgi, made in Candice Armament Company, guys. Nah, begitu juga dengan kokangannya, terinstall kokangan butterfly, guys. Biar enak di ngokangnya. Kalau bawaannya kan terlalu kecil ngokangnya. Ini kita buat pakai PVC butterfly-nya. Biar mantap. Oke, mungkin itu saja, guys, ya. Review singkat MK8 The Cobra M416 Riz Urgigi Cell guys ya. Semoga bisa menginspirasi dan bisa membuatnya guys. Oke. Salam Airsoft Indonesia. Jaya, jaya, jaya.